Iya. Kita sama-sama dan kepada dengan hormat itu untuk keluar dari. Ada permintaan dari teman-teman Agustus. Terima kasih Mas Agustus ya, pengampunan. Ya. Sudah. Luit panjang dibukan. Bersifat ke belakang itu di sana. Coba untuk bermain lebih tenang. Untuk membaca satu. Apa di sana? Ipul masih berkibar. Ada pesanan di sana Krismon. Krismon maksudnya tadi. Iya, Krismon berdua dengan Apa di sana. Pesanan menekan. Ada Krismon. Ada pelanggaran di sana kah? Tendangan juga berjalan tersifat. Di daerah sendiri. Masih bermain. Berhati-hati kedua tim ini. Tidak terburu-buru. Krismon angkat bola di dasar di sana. Ada bersifat mencoba menekan, ada Lasin di sana berebut, masih Lasin di sana mencoba bersifat masuk, ada Persada Imbu di sana masih bersifat, Afif keluar di sana, ada Rafi jatuh, masih Afif kedua, umpan balik, hampir saja keluar di sana, custom hampir saja sudah, masih bersifat, bersifat mencoba di sana. Anak saudara kapten ini masih aman dari Persada. Satu serangan kembali balik dari Persada. Anak saudara dengan anak. Uwal anak. Satu anak saudara-saudara. Bukan sebuah pun. Ternyata Manu membuang bola. Terus saudara lemparan ke dalam. Bola Persada ini di menit awal. Kapten tim anak di sana. Siap-siap, sudah lakukan ke tengah di sana. Ada pemain Persada apa yang terjadi saudara-saudara? Pelanggaran kah? Tendangan bebas dengan persipat di arah sendiri. Ada Manu di sana. Masih Manu. Manu. Persipat di sana adalah Manu ke depan masuknya. Lasin yang dituju. Masih ada anak di sana. Persada mencoba masuk. Darah pertahanan dari persipat ini. Masih Persada di sana. Persada. Omong terobosan masuknya Persada. Dikejar oleh Krismon. Krismon dari Persada nomor 10 ini datangkan langsung dari PSPK untuk menambah daya kejar dari Persada ini masih bersifat. Ada itu di sana, sudah Afif maksudnya, ada Imbun, kesinggungan tadi Imbun, Krismon belum bantu. Satu peluang Afif di sana, ada Afif, sudah sama dengan satu peluang anak tadi saudara-saudara. Ada Manu di sana, Manu di sana sendiri, masih Manu kawal bola. Tenang-tenangnya pemain kawakan Manu sudah biarkan bola keluar lapangan. Masih Supri saudara-saudara, pemain belakang dari persekutuan ini Supri yang pernah bermain di timnas muda. Apit di sana, Rafi datang membantu sana. Krismon di bola, ada Supri di sana. Persifat membawa serangan dari tengah, persifat, ada Lasin di sana, persifat, ada Lasin mengejar bola. Terlalu keras bola tadi keluar lapangan, lebaran ke dalam mudahan ada Persada. Sudah lakukan korban, kurang sempurna lembaran tadi saudara-saudara, lebaran ke dalam untuk persifat. Ini ada pertahanan dari Persada ini, sudah lakukan itu di sana, jangan tujuh, satu peluang dari persifat, ada persifat di sana, peluang. Itu mukul buntut keluar lapangan saudara-saudara. Dan langsung oleh Riki keluar lapangan bola. Untuk anak-anak Persada sudah lakukan ada Krismon di sana motong bola. Persada ada Pirin di sana masih Pirin ke tengah maksudnya ada Triyono. Back tangguh ini Triyono saudara diambil oleh Anas. Masih Anas tarik ke belakang Anas kerjasama satu dua pemain Persada. Ada Triyono di sana kontrol bola. Apa yang terjadi? Dari wasit surga Persada pegang bola terobosan kepada peluang yang cukup bagus tadi namun sontekannya masih menyambung di dalam gawang dari persifat ini. Berikan tendangan jauh saja untuk Manu saudara-saudara. Manu berjalan di sana. Manu lakukan sudah Manu. Ada Pirin di sana motong bola. Ada Afif dari persifat. Bayangin oleh Krismon. Masih Krismon di sana. Supri dari persifat angkat bola.
Siapa yang ditunggu sana? Ada langsung masuk, ada Ibu di sana kontrol bola. Ibu sebentar, Persipat umpan ke depan, umpan terobosan. Ada peluang dari Persipat, penjaga gawang mengangkat tangan, kaki terlalu tinggi dari saudara-saudara pelanggaran. Ambil saja tendangan bebas untuk Sada. Ada Ana, sudah lakukan Ana ke tengah. Jatuh main Persipat, masih Persipat. Dari perusahaan di lini tengah. Ada Persada menekan, ada Supri. Supri, Supri masih Supri. Dan Abed masuknya terjatuh tadi. Oh, ada Persipat, masih Persipat Supri. Sana, berada perebutan di sana. Terjatuh satu pemain dari Persada. Bangkit. Keluar lapangan, saudara-saudara. Menekan anak dari Persipat ini mencoba terus membombardir barisan pertahanan di Persada. Namun belum satu pun peluang yang tercipta. Lebaran ke dalam untuk Persada sudah lakukan di sana. Persada nomor 11, hiding bola maksudnya kemana? Ada Apit di sana Persipat. Apit, ada Tismon. Sebuah tackling dari rupanya. Tendangan bebas semuanya dari Persada. Ada Rafi di sana. Main yang dikontrak untuk Persada ini, Rafi sudah lakukan tinggi ke depan. Ada Birin yang dituju, ada Persipat motong bola. Masih terjadi perebutan di tengah sana. Masih ada Persipat, Persipat di sana berduel. Masih Persada, sedulurkan Persada. Masih ada Persipat, Apit di sana. Apit di sana, ada Anas saudara-saudara. Buang bola Anas maksudnya tadi. Namun tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Kembali ke dalam udara Persipat, ada Ibu di sana. Langsung tubuh dari Persipat itu. Ibu sudah lakukan ke tengah. Adalah sinyal tutu-tutu. Apa yang terjadi? Rupanya lemparannya kurang sempurna, saudara-saudara. Lemparan ke dalam. Udana Persada. Ana di sana. Oh, Ana rupanya. Siapa yang tutulah Ana? Iya. Ana yang tutu maksudnya. Ada Kusman di sana. Ada Firin di sana. Kontrol bola Firin. Virtual Firin di sana. Oh. Tapi fair. Play off, saudara-saudara. Masih dari Yasin. Terjadi perubahan sana. Ya, keluar lapangan. Siapa kedai untuk Persada. Langsung cepat saja. Kontrol sebelah Tismon. Angkat ke depan masih lebar. Anas. Terlalu melebar umpan. Tadi keluar lapangan. Keluarannya dari Persipat. Ipul di sana. Sudah lakukan Ipul di sana. Ada Persada memotong bola. Masih Ipul. Rupanya teman maksudnya ada pemain Manu datang memotong bola tadi. Ada sebuah kesempatan habis di sana. Ada Anna yang cukup tangguh ini saudara-saudara. Masih Anna saudara-saudara. Ada Persada, ada peluang Persada di sana. Sendirian masih Persipat. Ada Apit di sana, pemain senior Apit. Angkat ke tengah, ada Lasin yang begitu maksudnya. Masih Lasin, mengejar bola Lasin. Kontrol bola Lasin, masih Lasin di sana. Angkat bola, Lasin. Terlalu lama saudara-saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Persada. Ada Rafi di sana, sudah lakukan Rafi ke depan. Ada Anas yang dituju, namun di bawah Anas Persipat angkat ke depan Persipat. Ada Apit di sana, satu peluang. Hampir saja Apit, saudara-saudara. Masih Anas di sana, ada Krismon di sana. Sukses, hampir saja Apit saudara-saudara. Masih Apit saudara-saudara. Apit di sana, ada Mom. Ganjal tadi oleh Apit saudara-saudara. Tendangan bebas untuk anak-anak dari Persipat ini. Ya, apa yang terjadi saudara-saudara? Tendangan bebas untuk anak dari Persipat. Ada sang kapten tim Triyono. Triyono di sana. Udah angkat bola langsung ke mulut kawan Triyono di sana. Namun penjaga yang Persada dengan sikapnya menangkap bola tadi. Rizky betul-betul melakukan tendangan itu. Masih ada Persada di sana. Hensilka. Tendangan bola tunggu. Anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4 pemain Persipat. Berada di kantong pertahanan dari Persada. Manu di sana. Sudah lakukan Manu ke sana. Kirimkan umpan ke depan. Namun dia ada teman di sana. Rizky. Dengan cekatan memotong bola tadi. Sudah angkat Rizky di sana. Ada Persada, mengatur bola, langsung lima di sana Persada. Masih Persada, maksudnya buka ruang, kemarin buka ruang. Ada Pirin di sana, Persada. Oh, terjadi komunikasi
ada Supri di sana Persiba. Supri masih Supri. Supri sudah. Ada Supri pada Hafid. Kedua sama dua pemain ini masih Hafid. Hafid di sana. Persiba berdiri Hafid. Hampir saja saudara-saudara. Persiba dan Persiba bertolong. Ada serangan balik dari Persiba ini. Satu ruangan bola yang cukup berbahaya lakukan oleh Mano tadi. Kemudian paniknya berbahaya dan pertahanan dari Persiba sehingga membuang bola ke belakang tadi. Hasilkan tendangan penjuru karena Persada. Satu peluang, satu kesempatan tentunya. Kita lihat bersama-sama, sudah angkat bola kemudian yang di sana. Satu kemudian, ada Persada di sana, ada Perin di sana. Angkat bola Perin, tapi peluang dari tendangan penjuru tadi hampir saja menciptakan satu peluang dan membuat gol. Namun sayang penyelesaian yang belum sempurna dari Persada tadi. Ada Rafi di sana, masih lama. Oh, terlalu lama Rafi tadi. Persada ada Krismon di sana, ada Supri. Ada Persada di sana, mencoba menekan. Masih ada Persiba di daerah sendiri. Kerja sama 1-2 pemain Persiba ini nomor 14. Saat tentuan masih kekuatan Persiba ini. Masih tetap ada Rafi di sana. Langsung angkat bola Rafi. Anas yang dituju. Ada balik dari itu tadi. Anas yang dituju Persada. Ke belakang kontrol sebentar-sebentar Persada. Masih Persada bermain di daerah sendiri. Anas langsung angkat ke depan. Ini yang dituju. Lepas ada Triyono memotong bola. Masih Supri setik balik dari perebutan Ipul setik balik. Wow, sound shocker saudara-saudara. Ipul saudara-saudara lemparan ke dalam untuk Persada. Menunjukkan skillnya saudara-saudara dengan jungkir balik. Lemparan untuk Persada. Sudah Persada. Di sana Persada. Persada. Apa yang terjadi? Tendangan bebas untuk anak-anak dari Persada. Sebuah sikap fair play ditunjukkan kedua pemain ini. Rafi di sana, angkat bola Rafi. Anak yang ditutup kontrol bola Anas. Masih Anas, lepas Anas tadi. Ada Rafi di sana. Oh, lepas pemain-pemain dari Persiba. Ada Persada. Ada Persada Afe di sana. Melewati pemain bola Afe. Masih Afe, lepas Afe. Oh, sebuah ada ke depan Persada. Ada Ipul di sana. Ipul, Ipul diborong dari belakang. Sebuah sikap sportivitas dari Ipul hati saudara-saudara. Luar biasa. Ya, tendangan bebas Manu dari Persiba. Pemain senior, pemain gawakan Persiba ini. Lawan tendangan bebas ini. Akankah ini menciptakan suatu peluang untuk Persiba? Sudah angkat Manu ke depan. Lasin yang dituju di sana. Sebuah tembakan dari Lasin. Dengan mudah penjaga gawang Rizky dengan tempat menguasai bola. Masih Rizky. Timang-timang bola, angkat bola Rizky ke depan. Ada Burun di sana. Ada Anas di sana dengan Manu menguasai bola. Potong saja. Ada Ipul di sana. Mencoba berebut dengan pemain Persada Ipul. Masih terjadi perebutan di sana. Ada Hafid yang dituju. Hafid saudara-saudara. Shooting Hafid. Terlalu lemah saudara-saudara shooting Hafid tadi. Belum membahayakan pertahanan dari Persada. Sudah ada itu di sana Persada. Persiba. Oh, dicuri tadi. Ada Krismon di sana Persada. Masih Persada. Persada di sana. Membuka ruang. Ada Krismon di sana. Beren di sana. Tidak sama satu dua pemain di sana Persada. Kontrol yang kurang sempurna di Persada tadi. Iya, masih Persiba di sana. Langsung ke depan. Hampir saja saudara-saudara. Serangan cepat dari Persiba tadi. Hampir saja berpeluang. Namun lebih dekat dengan penjaga gawang. Mereka sadar mencoba membangun dengan Pirin di sana. Ada Krismon datang membantu. Persiba lagi. Masih Persiba. Tarik ke samping, ada Ipul kerjasama satu. Ipul langsung ke depan memanfaatkan. Oh, bola panjang. Namun dia teman di sana. Timang-timang Rizky. Kedalaman di Persada, angkat bola Rizky.
Anas yang dituju, hiding Anas, umpan terobos. Lemparan ke dalam saja untuk Persada. Nomor 6 dari Persada. Kerja-kerja ke sana. Siapa kayangan yang dituju? Berikan kepada Mas Persada. Persada terjatuh dalam satu pelanggaran. Luar lapangan. Lepangan ke dalam pelanggaran Persada. Di dalam pertahanan dari Persada ini. Iya, Mum lakukan sudah kepada Anas. Berikan kepada Anas. Kontrol pada Anas. Setik balik Anas. Terlalu tinggi keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak Persiba. Hingga sangat sulit ditembus oleh barisan depan dari Persada. Persiba sudah lakukan, ada anak di sana, ada Triwono kontrol bola, angkat ke depan Triwono, masuk Persiba mencoba menekan, bermain di daerah tengah Persiba ini, masih dengan aduh, masih kontrol, terjadi perebutan di tengah. Satu dua pelan dilewati, terjatuh, masih Persiba, masih dorong mendorong, oh, melewati satu dua tiga pemain, akhirnya terjatuh pemain Persiba ini. Tendangan bebas untuk anak Persiba. Bola diarahkan oleh Mano, pemain senior dari Persiba ini. Mano bersiap-siap di sana. Meminta teman-temannya untuk naik ke atas, membuka ruang, membuka kesempatan. Mano sudah lakukan, ada Lasin di sana. Terlalu keras dan menyamping jauh dari sasaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk anak-anak Persada. Ada Raffi yang menghadapi bola di sana. Raffi angkat bola ke depan Raffi. Anas yang dituju, masih Anas. Anas dari Persada, terjatuh Anas. Oh, masih dari Hafid di sana. Hafid dari Persiba, masih Hafid. Oh, bukan pelanggan, play off. Persada angkat dari Persada, Anas di sana. Kirimkan ke depan. Oh, ada Anas yang sopri. Luang saja oleh barisan pertahanan dari Persada. Sudah lakukan, cepat sekali Persada tadi. Angkat ke mulut gawang. Outset saudara-saudara, miring berada di posisi outset saudara-saudara. Satu umpan, satu peluang tadi, namun sayang pemain Persada berada di posisi outset yaitu miring. Tendangan bebas Mano sudah lakukan di sana. Ada sebuah bola liar masuk jantung pertahanan Persada, dikawal saja oleh Ana. Masih Ana angkat ke tengah Ana, ada pemain Persada di sana, ada Mum. Motong bola, Anas di sana berduel di tengah. Anas masuk, Anas iya, jatuh. Persada, masih Persada di daerah tengah. Persada menguasai bola, masih Persada. Iya, terjadi percaya dengan Lasin di sana, berebut Lasin. Oh, Lasin lepas kawalan, angkat ke mulut gawang Lasin. Terlalu lemah, umpan tarik dari Lasin tadi. Mampu diantisipasi dengan baik dengan penjagaan. Rifki tendangan yang kurang sempurna dari Rifki, penjagaan di Persada ini. Keluar lapangan, lemparan ke dalam bilangan Persada. Ada Putri di sana yang akan melakukan lemparan ke dalam. Putri, pemain yang pernah membela Tunas Muda ini, kembali membela Persada. Oh, satu serangan cepat dari Persada. Putri lagi. Iya. Tahun ini Persiba banyak pemain yang kembali ke halaman bendera timnya. Masuk Persada di sana, Anas berduel di sana, Anas Persiba di sana, ada Anas potong langsung, ada Beri di sana menunggu sebuah kesempatan. Ada Beri, Beri ada tertarikan tadi ataukah pelanggaran saudara, sebuah peluang tadi namun ada pelanggaran lebih dulu. Tendangan bebas Mano dari Persiba. Mano di sana bersiap-siap. Mano sudah lakukan tinggi ke depan, ada Rafi di sana menghalau bola kirim, pada bola kirim heading bola pendek pada Persada. Ada Triwono di sana, tenang-tenang angkat Supri di sana. Ipu langsung ke depan, api dan putu masuknya. Ada Mbun menghalau bola, masih Mbun pemain dengan Mbun, masih Mbun ke sana, terjatuh Mbun pelanggaran, keluar lapangan. Barang ke dalam terlihat masih tidak memimpin jalannya petang sore hari. Papa ini sudah melihat tantangannya.
kita lakukan ke depan Persada. Masih Persada menguasai bola di sana. Masih tercepat. Umpan terobosan kepada offset rumahnya saudara-saudara. Umpan terobosan tadi. Offset tercepat. Posisi offset saudara. Tendangan bebas saja. Udah dari Persada. Ada Rafi di sana. Sudah lakukan Rafi. Dan